Indonesia Jepang merayakan 60 tahun hubungan persahabatan kedua negara. Seperti apa kemeriahan acaranya? Sudah ada Najla Hilabi di Plataran Menteng, Jakarta. Najla, apa yang menjadi highlight dalam 60 tahun persahabatan Indonesia Jepang? Ya, Andini, selama persahabatan 60 tahun Indonesia dan Jepang, seperti diketahui, sudah memiliki hubungan yang sangat baik antara kedua negara ini. Hal yang paling menjadi highlight ataupun menjadi garis besar dalam agenda pertemuan hari ini adalah bahwa Jepang dan Indonesia akan terus meningkatkan kerjasamanya, terutama di sektor pariwisata, dan juga yang menarik di sini adalah sektor kuliner. Sehingga pada agenda hari ini, acara malam persahabatan yang diadakan di Plataran Menteng juga menjadi salah satu pertukaran budaya serta juga pertukaran kuliner yang memang saat ini dikatakan bahwa permintaan masyarakat Jepang terhadap kebutuhan kuliner ataupun kualitas kuliner yang baik dari Indonesia meningkat. Dikarenakan memang Andini saat ini begitu banyak investasi dari Jepang maupun sebaliknya antara kedua negara ini sehingga memang terjalinlah hubungan yang sangat erat untuk mereka saling bertukar budaya. Jadi tidak hanya masyarakat Indonesia yang saat ini betul mengenal kuliner dari Jepang dan juga tidak hanya masyarakat Indonesia yang senang berkunjung ke Jepang, namun juga saat ini permintaan